Membintangi sebuah film action tentunya sudah menjadi hal yang biasa bagi aktor tampan Marcelino Lefrand. Namun ketika mendapat tawaran bermain film bergenre horor terbarunya, Marcelino mengaku mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, lantaran harus berakting menggunakan bahasa Inggris. Film ini tantangannya luar biasa, dan film ini memang 90% berbahasa Inggris. Jadi waktu itu juga kita persiapannya memang aksennya yang digunakan adalah American ya, sementara yang bermain di sini kan saya orang Indonesia, terus kemudian Kelly Brook yang asli Inggris, jadi otomatis British accentnya tuh masih ada, tapi terus ada Jazz Filipin, jadi bagaimana mereka, kita berempat ini harus American. Dan tidak hanya tertantang, rasa bangga pun juga dirasakan oleh aktor kelahiran Manado ini. Lantaran film horor yang dibintanginya tersebut mendapat apresiasi dari dunia perfilman luar negeri untuk diputar di beberapa negara. Ini menariknya dari film ini ya, memang kita bisa lihat kan apresiasi dunia internasional terhadap film ini begitu luar biasa. Mereka nonton, mereka lihat, dan ternyata mereka menikmati ya. Makanya mereka berani gitu untuk membeli film ini diputar di beberapa negara di luar. Jadi harapan kita juga, saya dengan Helvi Kardi juga, mudah-mudahan film ini juga bisa diapresiasi dengan baik oleh penonton di negara sendiri ya.